syaitan. Itu yang patut digelarkan kepada seorang ibu yang sanggup membuang bayi di Sungai Gombak berhampiran PWTC. Penemuan bayi ini pada hari Selasa 31 Mei 2011 oleh orang awam yang melalui kawasan tersebut dan terus menghubungi pihak berkuasa. Lagi sikap ibu yang tidak berperi kemanusiaan apabila polis menemui mayat bayi perempuan tersangkut di celah batu berhampiran PWTC. Kejadian disedari oleh orang awam yang terlihat seakan-akan anak patung terapung di celah batu. Curiga dengan objek itu, polis dan bomba dihubungi kira-kira jam 9 pagi. Sepasukan bomba dari Sentul dikejarkan ke tempat kejadian bagi mengeluarkan bayi dari celah batu terbabit. Bayi perempuan yang cukup sifat masih bertali pusat dilaporkan dilihat oleh orang awam hanyut dari LRT Titi Wangsa di Jalan Pekeliling. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wani, ACP Zulkarnain Abdul Rahman, mayat bayi perempuan ini dipercayai baru lahir dan dicampakkan di tempat lain sebelum dihanyutkan di sungai. Mayat dihantar ke HKL untuk dibedah siasat.